Masih ingat dengan sosok gadis cantik pembawa baki medali emas yang kerap disorot kamera usai final sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja? Ya, dialah Malika. Friends, hello, I love you Indonesia. Bye-bye. Usut punya usut, ternyata Malita sangat cinta kepada Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia bernomor punggung 12 itu. Demi cintanya kepada Pratama Arhan, Malita rela menolak banyak lelaki dari negara asalnya, Kamboja. Bahkan Malita rela menjadi warga negara Indonesia. Cantik, ayu dan ramah, ketenaran Malita yang merupakan sosok gadis cantik dari Kamboja pembawa medali emas di SEA Games 2023, kini viral di media sosial usai mengedipkan matanya ke Pratama Arhan. Malita dalam postingannya sebentar lagi akan berkunjung langsung ke Indonesia. Tujuan gadis cantik Kamboja ini adalah untuk mengejar perhatian Arhan dan keluarga. Di samping itu Malita juga ingin menyapa langsung orang-orang yang sayang padanya. Para netizen pecinta Malita sudah menunggu kedatangannya di tanah air. Namun sangat disayangkan keinginan gadis Kamboja tersebut menjadi padam setelah mengetahui ibunda Arhan menginginkan menantu yang seagama. Gadis Kamboja ini mendapatkan informasi dari YouTuber Indonesia yang menyatakan ibunda Arhan penyebab retaknya hubungan Arhan dan kekasihnya Marcella Aprilia. Alasan ibunda pun terungkap, dia ingin Arhan menikah dengan yang berkeyakinan Islam. Setelah mengetahui kondisi ibunda Arhan, Malita pun berpikir panjang untuk datang ke Indonesia, apalagi ingin jadi menantu ibunda Arhan. Malita mengungkapkan cintanya besar ke Indonesia, apalagi memiliki Arhan merupakan mimpi terindahnya. Gadis Kamboja ini juga menyampaikan bukti cintanya ke Arhan dan siap menjadi warga negara Indonesia sangatlah banyak. Kecantikannya memang banyak dilirik kaum Adam, bahkan tak hanya lelaki Indonesia yang suka kepada Malita, ternyata banyak juga lelaki Kamboja pun yang suka kepadanya. Namun jawaban Malita langsung membuat semua orang Kamboja itu sakit hati. Wajah Malita diketahui pertama kali disorot ketika seremonial pemberian hadiah pada Timnas Indonesia di National Olympic Stadion Phnom Penh, Kamboja pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Diketahui ia berdiri persis di samping Ketua PSSI Erick Thohir. Malita nampak sedang memegang baki berisi medali untuk diserahkan kepada pemain Timnas Indonesia. Karena posisinya di dekat Erick Thohir dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo, maka wanita pembawa medali SEA Games 2023 tersebut selalu tersorot oleh kamera. Nah, dari situlah perhatian penonton menjadi sedikit teralihkan. Sementara akun Instagram Malita, yakni @melita.n, dalam waktu sekejap saja postingan feed-nya langsung dipenuhi komentar dari netizen Indonesia. Mendapati banyaknya netizen Indonesia yang berkunjung ke akun media sosialnya, Malita pun memberikan respon yang begitu menohok. Lewat sebuah instastory-nya, wanita pembawa medali SEA Games 2023 ini langsung memperkenalkan dirinya kepada masyarakat Indonesia. "Saya sangat senang mendapatkan banyak cinta dari Indonesia," ucap Malita. Ternyata para gadis Kamboja banyak yang iri dengan Malita, gadis cantik yang tengah viral itu karena bisa langsung berjumpa dan bertatap muka langsung dengan pemain idola dari Timnas Indonesia tersebut. Tertangkap kamera, saat berjumpa dengan Pratama Arhan, Malita mengedipkan matanya. Tanpa diketahui, rupanya mereka sudah terlebih dulu berkenalan di media sosial dan sering berkomunikasi. Dengan kejadian itu banyak netizen Indonesia yang begitu kecewa, dan mengandung bawang atas cinta dua sejoli Malita dan Arhan. Sahabat, bagaimana tanggapanmu? Langkah apakah yang seharusnya diambil Malita demi lanjutkan hubungan dengan Arhan? Ayo isi kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, dan komen. Semoga kita sehat dan pastinya dapat rezeki berlimpah.